Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber pemula semuanya, selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Oke sobat, di video kali ini saya akan membagikan tips, yaitu cara setting kualitas video YouTube agar tidak buram saat ditonton ya. Cara ini sangatlah mudah sekali ya. Seperti ini, kalian tinggal buka saja aplikasi YouTube yang ada di handphone kalian ya. Ini aplikasi YouTube-nya di handphone saya sudah dibuka ya, sudah terbuka. Nah, kemudian pilih saja video mana yang akan kalian tonton ya. Seperti ini, saya kasih contoh, saya akan pilih video yang ini ya. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menyeting video ini ke kualitas yang bagus, yang jernih ya, tidak buram, kalian tinggal tekan saja di bagian videonya seperti ini. Nah, kemudian di bagian kualitas videonya seperti ini ya, yang ada tanda gear, kalian pilih saja. Nah, selanjutnya di sini ada 3 pilihan ya. Otomatis disarankan, artinya menerapkan penyesuaian untuk memberikan pengalaman terbaik sesuai kecepatan internet Anda ya. Antara bagus dan tidaknya itu tergantung dari kecepatan internet yang kalian pakai. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu kualitas gambar yang lebih tinggi. Nah, kualitas gambar yang lebih tinggi jika kita terapkan ini akan menggunakan lebih banyak data ya. Nah, jika ingin kalian data kalian ingin hemat ya, kalian pilih yang ini. Penghemat data kualitasnya, namun akan kualitas gambarnya akan lebih rendah. Nah, selanjutnya di pilihan yang ketiga yaitu di bagian lanjutan, artinya kita bisa bebas memilih resolusi khusus ya, kalian tinggal klik saja di resolusi khususnya. Nah, ini kalian bisa bebas memilih apakah kalian akan pilih 1080p yang paling tinggi, 720p, 480p, 360, 240 dan 144p ya. Nah, ini adalah settingan kualitas untuk video saat ini, artinya video yang diputar ini ya. Nah, untuk setting keseluruhan video ya, kalian tinggal lihat di bagian bawah ini yang tulisan ini ya. Pilihan ini hanya berlaku untuk video saat ini. Untuk semua video, buka setelan ya, kemudian frekuensi kualitas video ya. Sekarang kita buka di bagian setelan, kita setel untuk keseluruhan video ya. Nah, di frekuensi kualitas video ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kualitas video dengan jaringan seluler ya. Kemudian yang kedua, kualitas video dengan WiFi. Nah, jika kalian menggunakan jaringan seluler di handphone, ini ada 3 bagian ya, seperti tadi ya. Seperti kita menyeting video yang tadi kita tonton, yang tadi saya tonton ya. Ada otomatis disarankan tergantung kecepatan internet. Kemudian kualitas gambar lebih tinggi tentunya akan lebih banyak memakan kuota data. Nah, kemudian akan lebih hemat data apabila kalian memilih yang ini dengan kualitas gambar lebih rendah. Nah, selanjutnya saya sarankan jika kalian berada di kafe yang memakai WiFi ya secara gratis, kalian tinggal pilih saja kualitas gambar yang lebih tinggi, yang ini ya, karena tentunya kalian tidak akan kehabisan kuota data. Oke sobat, singkat ya tutorialnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang hobi nonton YouTube ataupun kalian nonton video saya ingin gambarnya lebih bersih, lebih jernih ya, kalian tinggal setting saja kualitas videonya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video saya, silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan silahkan tonton video-video saya yang lainnya.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.